salah seterusnya. Apakah kita berdosa kalau pemimpin kita tak laksana hudud? Kata Allah dalam Quran, contoh hukumnya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, al-ayah. Pencuri laki-laki dan perempuan yang sabit kesalahan yang cukup nisab dan syarat-syaratnya, maka faqta'u aydiyahuma. Allah tak kata faqta', Allah kata faqta'u. Kalau orang mengaji ilmu Arabiah, maka faqta'u itu ada waw di situ, domainnya, marji' domainnya, khitabnya kepada ramai, iaitulah kamu, iaitu sekalian umara. Jadi yang wajib melaksanakan hudud bukan rakyat tetapi umara. Faham? Yang wajib maknanya memukul anak adalah ayah, bukan anak pukul anak. Macam Nabi kata, fadribuhum, ndaklah kamu pukul mereka itu. Iaitu ayah boleh pukul anak kalau anak tak mau sembahyang. Tapi anak pukul anak tak boleh. Kerana khitab situ balik pada ayah. Begitu juga perintah menunaikan hudud kena kepada siapa yang Allah beri dia kuasa. Kita ni ada kuasa merintah tak? Tak ada. Maka kita tak boleh laksana hudud. Kita tangkap pencuri, kita tak boleh potong tangan dia. Walaupun dicuri harga 15 juta. Tapi kita serahkan kepada kerajaan pemerintah. Mereka yang Allah wajibkan laksana hudud. Dan mereka akan ditanya kenapa mereka tidak laksana. Bukan saja pemimpin negara Islam, semua pemimpin dunia akan ditanya dengan hukum Allah. Pemimpin negara Amerika akan diazab dalam neraka kerana tidak melaksanakan hukum Quran di Amerika. Kerana semua manusia wajib menundukkan diri, memperhambakan diri, beribadah kepada Allah, bukan orang Islam saja. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai manusia, bukan hei orang Islam, wahai sekalian manusia, keturunan Adam, mata dua, kaki dua, tangan dua, bukan lembu, bukan kambing, semua kamu wajib memperhambakan diri kepada Tuhan Allah yang menjadikan diri kamu. Ayat ini menjadi dalil semua pemimpin dunia wajib melaksanakan Islam dalam negara masing-masing. Nah, sebab tu orang kafir akan diazab kerana minum arak di akhirat. Cuma mereka tidak dihudud di dalam dunia kerana tidak wajib pemimpin Islam menghudud orang kafir yang berzina, minum arak dan judi. Tapi mereka juga akan diazab kerana meninggalkan solat. Nah, Presiden Singapura kafir, dia akan diazab kerana tak sembahyang subuh dalam neraka ini. Maka Presiden India akan kena azab kerana tak laksana potong tangan dalam bumi India. Kerana hukum Allah wajib atas semua makhluk di atas muka bumi. Dah kita wajib apa? Kita wajib memberi pesan kepada ketua kita yang lupa dan alpa. Sebab tu bila Tok Imam salah, dia pergi baca tayat awal, tayat akhir dah, padahal baru rakaat tiga semayang zuhur, maka kenalah makmum tegur, subhanallah, iaitu Tok Imam, kamu salah, bangun, bangun. Maka kita tak boleh ikut. Siapa ikut Tok Imam salah, batal semayang dia. Faham? Tapi Tok Imam tu kita tegur bukan sekali dua, memang dia semayang zuhur tiga rakaat, tamu ikut makmum. Maka Tok Imam tu tak payah tegur, ikat bubur dalam guni, tohok dalam sungai. Faham tak gini? Faham tak apa?